Halo, ketemu lagi sama keluarga Marvel. Kita udah siap-siap nih menuju hari ini kita mau ke Dufan. Dexter untuk pertama kalinya ke Dufan. Sekarang gue nyetir dulu karena nggak boleh main handphone sambil nyetir. Nanti sampai sana kita lanjut. Say hi dong. Ikutin kita ya. Oh, aku ikut. Ikutin kita. Bangun pagi sih tadi, tapi nggak apa-apa, nanti bangun happy langsung play ya. Ya ini kita lagi di jalan, panas banget gila. Jadi lagunya. Ya jadi karena pandemi, pembelian sekarang harus online. Rambut gua nggak banget. Pembelian harus online, terus pintu masuk satu dari timur, jadi pintu barat ditutup semua, pintu Ecovention juga ditutup, jadi harus dari pintu timur. Dan ini jadi jalan ke Dufannya juga, pintu masuk Dufannya juga gue nggak tahu apa memang dipindah atau memang baru sekarang akan selalu dari tempat tadi gue masuk. Cuman ini jalannya jadi agak lebih jauh ya, karena dulu gue inget masuk Ancol itu masuk ke kiri, kalau ini tadi gue ke kanan diarahkannya begitu. Steven, benar ini cakep. Eh, tentu lagi ya. Mau makan beng-beng nggak? Nanti dulu, Mami. Aku lagi menikmati nih, Dufan nih. Ntar dia bergerak. Jadi baru 5 menitan di dalam, udah keringetan. Dan gue udah nemuin 2 orang pakai Air Jordan 1 High. Which is fake. Don't ask gimana gue bisa tahu. I just know by experience, by years. Ya, shape-nya udah awful. Tapi itu, gue bukan mau bahas fake sama enggaknya, cuman how popular Air Jordan 1 High now. Sampai ada di Dufan juga orang buat jalan-jalan dipakai. Ya, dicintai semua orang kayaknya. Udah? Ngapain sih video-videoan? Dunia kartun. Wah, ini pertolongan pertama ini. Wah, mungkin copet ya? Ya, copet bukan? Oh bukan, habis larinya kayak gitu. Ada yang mau naik gituan nggak? Makasih. Hah? Nggak berani? Nggak berani, Jeng. Cobain kali ya? Tuh. Tuh, berani gak? Ayo yang berani, gue kasih Air Jordan 1. Ayo, oke, let's go. Bener gak? Iya bener, berupa voucher. Tuh, di belakang. Jadi dulu itu gue penggila gini-ginian nih, guys. Bahkan waktu gue ke Disneyland yang di Paris, itu gue sampai rela ngantri waktu itu roller coaster sejam. Coba kita tanya nyokap gue, masih inget nggak? Karena udah lama itu. Inget nggak waktu di Disneyland Paris, Kak? Kan aku suka, aku mau tuh ngantri sejam, inget nggak? Mau naik roller coaster. Kamu aja mau, nggak berani. Iya, itu serombongan aku doang kan. Karena emang aku tuh hobi dulu yang adrenalin. Cuman terakhir udah nggak berani lagi. Faktor U. Hah? Faktor U. Nah, masih muda gue ya, guys. Waduh, jagoan mau turun. Nggak mau di stroller dia. Ayo. Nunjuk mobil, apa tuh? Mobil. Oh, mobil. Nemenin anak.
main yang begini-begini aja deh ya kan. Apa ini namanya? Gak tau namanya, tapi biar Dexter happy aja lah. Wah, ketemu cecehnya nih. Ada ceceh Jovanka sama Josefa. Habis main apa tadi Josefa? Apa? Takut nggak? Sama aku sepitu ke yang boneka tadi. Nggak takut main roller coaster? Sih, hebat. Pemberani ya. Dexter lagi istana boneka ya? Nah. Dexter lagi lihat halilintar barusan ya. Eh, kacamatanya kok miring? Apa blue bajunya ya? Barusan Dexter habis lihat halilintar ya. Tuh. Oh. Saking serunya kita sampai lupa closing ya. Ini udah menuju pulang ya, udah sore ya. Terus ya karena Dexter kan juga masih kecil belum bisa semua dimainin. Nantilah kalau dia gedean dikit kita balik lagi. Tapi seneng lah tadi dia happy banget, lari-larian lah segala macam, terus ketemu cecehnya juga tadi. Gitu. Jadi sekarang kita sudah menuju pulang. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.